Keseharian Farah Quinn sebagai selebriti chef memang selalu menarik untuk disimak. Tapi kalian sadar gak sih, kalau sekarang ini Farah Quinn lebih sering terlihat berada di Amerika? Well, langsung kita bahas aja di What's Trending Daily kali ini. Seperti yang kita tahu, belakangan ini Farah Quinn memang lebih sering terlihat berada di Amerika. Ya, mengingat dia juga punya rumah di Arizona. Namun yang menarik adalah kesehariannya di sosial media, di mana Farah Quinn lebih sering terlihat menikmati waktunya di tempat-tempat yang seru dan pastinya selalu berbeda. Mulai dari tempat yang berhubungan dengan kuliner, bermain golf, atau sekedar nongkrong bareng kedua temannya di Los Angeles. Nah, Farah Quinn juga cukup sering terlihat bersama kedua temannya ini atau bareng anak-anaknya menaiki jet pribadi. Apa ini berarti kehidupan Farah Quinn tuh semakin bertambah mewah semenjak menikah dengan suami keduanya? Sayangnya sampai hari ini Farah Quinn masih menyembunyikan sosok sang suami, bahkan meskipun kedua anaknya sudah tumbuh besar. Tapi karena gak pernah lepas dari keseharian yang terbilang mewah juga, akhirnya banyak netizen yang beranggapan kalau sosok suami Farah Quinn adalah orang yang kaya raya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kehidupan Farah Quinn memang bertambah mewah atau selayaknya selebriti chef aja? Langsung komen di bawah dan gue Nathan signing out, and I'll see you on What's Trending Daily berikutnya.